Pemirsa, puluhan penumpang terjepit badan bus yang terbalik di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Bus mengalami kecelakaan tunggal dan menewaskan 3 orang penumpang. Inilah video amatir setelah bus penuh penumpang ini terbalik di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Sejumlah penumpang terjepit badan bus dan berteriak minta tolong. Sementara sejumlah penumpang lainnya hanya bisa duduk maupun berbaring di tepi jalan dengan kondisi terguncang. Beberapa saat kemudian, sebuah alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Saat dikonfirmasi, pemilik bus menjelaskan bus tersebut berangkat dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Sampit, Kalimantan Tengah, Minggu malam. Bus dicharter puluhan warga Medan, Sumatera Utara yang akan mencari kerja di Sampit. Untuk berita selanjutnya ya, saya tidak bisa istilahnya ngomong terlalu lebih banyak karena saya tidak begitu mengetahui di lapangan. Sebaiknya kita menunggu yang dari lapangan saja, karena Pak Baju dan kru semuanya sudah berangkat ke lokasi. Informasinya dan, di TKP tidak ada sinyal ya? Di TKP tidak ada sinyal, tapi sekarang pertolongannya semua sudah siap di sana. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit daerah di Lamandau, Kalimantan Tengah. 3 dari 40 penumpang tewas akibat insiden naas ini. Dari Lamandau, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan.